Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Ini adalah seri yoga workout challenge untuk membuang perut buncit, membakar kalori dan lemak, serta meningkatkan metabolisme tubuh. Lakukan setiap hari untuk hasil maksimal. Halo, kembali lagi bersama dengan saya Linda di sesi yang keempat untuk membuang perut buncit dan mengencangkan area perut. Silahkan menghadap ke samping, lututnya merapat ke tengah, kemudian tangan di belakang, jari-jari tangan menghadap ke arah bokong. Putar bahu, kencangkan otot perutnya, jadi bahunya jangan drop seperti ini ya. Bahunya dijauhkan dari telinga, tapi otot perutnya mengencang. Pandangan lihat ke arah depan, angkat kaki yang kiri dulu. Dan kita juga sekaligus mau mengencangkan otot paha depan. Tetaplah bersama dengan nafas, tarik nafas dan buang nafas. Terus fokuskan saja di otot perut Anda yang dikencangkan, juga sekaligus otot paha. Exhale, turunkan. Kita akan ganti kaki yang satunya, jangan lupa kencengin otot perutnya. Angkat kaki kanan. Tetap bersama dengan nafas, tarik nafas yang dalam dan buang nafas yang panjang. Turunkan kembali kaki kanannya. Dan perhatikan bila Anda mempunyai nyeri di area tulang ekor, diganjel saja sama matras yang dilipat atau Anda bisa menggunakan bantal kecil atau selimut. Kemudian dari sini kita akan mengangkat kedua kaki, tetap fokuskan kembali di otot perut Anda. Tarik nafas yang dalam, buang nafas. Tarik nafas kembali yang dalam, buang nafas panjang. Turunkan kembali kedua kakinya. Kembali angkat kaki kanan kiri, tarik nafas dan buang nafas, tendang kaki ke depan, tekuk kembali. Ketika kedua kaki ditendang ke depan, tubuhnya sedikit condong ke belakang. Dan tetap fokuskan di otot perutnya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Anda juga dapat merasakan pengencangan di otot paha. Tarik nafas kembali, tendang, buang nafas, tekuk lutut. Turunkan kedua kaki. Angkat kaki kanan, angkat kakinya yang kiri. Tahan kembali di posisi nafas sana. Turunkan kembali kaki kanan dan kiri. Kembali kita akan lakukan gerakan menendang ke depan. Angkat kedua kaki, tarik nafas, buang nafas, kembali luruskan kaki, tendang ke depan, tekuk kembali. Tarik nafas, buang nafas, terus fokuskan di otot perut, jangan menggunakan otot pinggang. Turunkan kembali kedua kaki. Sekarang angkat kedua tangannya ke atas. Tarik nafas, turunkan tubuhnya perlahan ke depan. Kembali fokuskan di otot perut dan tubuh tegap. Inhale. Exhale, turunkan kembali ke belakang. Inhale, kembali tubuh tegap. Untuk kedua lutut tetap menempel, dirapatkan ke tengah, dan telapak kakinya juga ditempelkan di matras. Kembali turunkan tubuh ke belakang, fokuskan di otot perut, inhale kembali tubuh tegap. Exhale, turunkan kembali tubuh ke belakang, stay dulu, tahan dulu di sini, tarik nafas dalam dan buang nafas panjang. Jaga supaya bahunya tetap menjauh dari telinga dan lehernya dipanjangkan lagi ke arah atas. Fokuskan nafas ke bagian otot perut Anda. Inhale, kembali tubuh tegap.
peluk dulu kedua kaki Anda. Kembali tegakkan tubuh. Kita akan lakukan kembali gerakan yang sama. Buang nafas, fokuskan di otot perutnya. Inhale tubuh tegap. Exhale tubuh turun ke belakang. Inhale kembali tubuh tegap. Dan turunkan, kita akan tahan dulu di sini. Kita fokuskan kembali di nafas dan rasakan otot perut Anda dikencangkan, dibentuk saat ini. Tetap bersama dengan nafas, jangan pernah tahan nafas ya. Inhale kembali tubuh tegap. Exhale, peluk kedua kaki Anda kembali. Inhale, angkat kembali ke atas. Dan sekarang kita lakukan gerakan twist ke samping. Fokuskan di otot perut samping. Dan twist ke arah samping yang satunya. Inhale, kembali tubuh tegap. Exhale, twist ke samping kiri. Inhale, kembali tubuh tegap. Exhale, twist ke samping kanan. Tubuh tegap kembali. Fokuskan nafasnya di otot perut kiri yang dikencangkan. Tubuh tegap, inhale. Exhale, kembali otot perut kanan. Inhale, tubuh tegap. Terus lakukan gerakan ini sesuai dengan nafas Anda. Dan peluk kedua lutut Anda kembali. Kita akan lakukan gerakan yang sama. Tarik nafas yang dalam, buang nafas kembali, twist ke samping kiri. Fokuskan kembali di otot perut samping. Exhale, twist ke kanan. Inhale, kembali tubuh tegap. Kembali peluk kedua kaki Anda. Dari sini sekarang, tangan di belakang paha, putar bahu rileks, fokuskan kembali di otot perut, angkat kedua kaki, kita akan lakukan gerakan Navasana. Untuk option, stay saja di posisi seperti ini. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas yang panjang. Bila Anda belum bisa keseimbangan, turunkan saja kedua tangan Anda. Dari sini lanjutkan dengan melepaskan kedua tangan sehingga fokus di otot perut dan otot paha lebih terasa. Kembali dengan nafas, inhale yang dalam dan exhale yang panjang. Turunkan kembali tangan di belakang paha, turunkan kaki, peluk kedua lututnya. Demikian sesi untuk kali ini. Nantikan sesi yang berikutnya. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Namaste.